ini. Oh, itu hanya untuk kayak karcis gitu lah. Okay. Kalau enggak dia enggak ada isinya bisa cash. Berapa sekarang ininya? 5.000. 5.000. Nah, ini masuk ke kawasannya Tawang nih. Woi, mantap sekali. Lama enggak ke sini saya tuh. Ada patung gede segede gaban tuh. Patung siapa tuh? Patung Bung Karno itu. Oke, kita kereta jam 12 ya, masih aman ya. Nih, masuk ke stasiun Semarang Tawang. Oke. Kita ke check-in dulu ya. Check-in counter. Oke. Oke ya, sudah clear. Tinggal jalan ya. Masih 2,5 jam lebih. Kita tunggu dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali bersama saya, dosen si biasa. Saya Matiam Akum. Saya ada di mana hari ini? Ayo, saya ada di Semarang nih, di stasiun Semarang Tawang. Di depan ini ada patung segede gaban. Patung siapa? Silakan ditebak sendiri. Ini di Polder Tawang, teman-teman. Semarang Tawang. Ini stasiun Tawang yang asik ya. Stasiunnya klasik banget nih, masih nuansa Londonya masih luar biasa kental. Yang mau ke Semarang via Tawang pakai kereta api, ntar sambil di sini nih. Bagus banget ya, asik banget ya. Bangunannya klasik, klasik banget. Ingin lihat sampai sana nih ya. Ini Polder Tawang, teman-teman. Yang dari arah Jakarta, Surabaya mau ke Semarang pakai kereta api, tapi sini nih kita ketemu bersama patung Bung Karno di depan tuh. Tong teng tong teng teng. Nah, itu musiknya khas banget tuh, gambang Semarang. Kita masih nunggu sampai sangat sampai jam 12 nanti. Ada lokonya tuh. Nah, ini dia nih. Yuk, kita turun ya. Nah, mudah jalan lancar. Bagus banget ya bangunan ini ya, bangunan klasik banget. Bangunannya bangunan Belanda nih. Jadi masuk dalam ya, ada playground buat anak-anak tuh. Ini. Ada prasastinya nih. Oke, teman-teman, kita masuk ya.
Semarang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jalan tol dan kawan sering kesini nih kayaknya nih. Tuh, kita bener-bener.